Jadi untuk operasi ini kita laksanakan memang operasi sikat kali maya dalam rangka juga untuk menyambut daripada Natal dan tahun baru. Juga selain cipta kondisi, kita juga melaksanakan operasi miras ini dari berbagai macam titik selama lebih kurang 4 hari. Dan kemudian kita berhasil tadi sudah saya sebutkan sekitar ada 2.000-an lebih daripada botol yang kita amankan. Dan kemudian juga nanti daripada penjual kita tindak dengan sebagaimana peraturan yang berlaku. Kemudian juga setelah itu nanti daripada barang bukti ini akan dimusnahkan pada saat nanti menjelang Natal, kemudian nanti di dua titik, di Polda dan di Polres.